Nasional Stadium dan sekaligus juga kita hadir ke tempat ini dalam keadaan suci. Mudah-mudahan juga ketika kita pulang dari tempat ini juga dalam keadaan bersih. Untuk itu kami mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama menjaga protokol kesehatan dan menjaga kebersihan di Jakarta Internasional Stadium. Memberikan kesempatan kepada kita semua di pagi yang mulia ini, kita memberikan infak yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah yang akan menjemput infakan saudara bapak ibu sekalian dari tim Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Dan insya Allah pula infak yang terhimpun pada saat salat Idul Fitri di Jis ini akan diperuntukkan untuk kebutuhan darurat para korban kebakaran di Pasar Gembrong dan membangun kembali musala Nurul Hidayah yang terbakar, serta untuk membangun pesantren Takfiz di Habel di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Untuk itu kami mengajak kepada kita semua, seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, salat Idul Fitri 1443 Hijriah untuk memberikan infak dan sedekah yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta yang disimpan
hanya untuk diwariskan. Harta yang dimakan hanya akan jadi kotoran. Tapi harta yang diinfakkan dan disedekahkan, itulah harta yang akan menyelamatkan. Untuk itu, kami mengajak kepada kita semua untuk memberikan infak dan sedekah terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, terkhusus untuk para korban kebakaran yang ada di Pasar Gembrong, dan sekaligus juga untuk turut serta menjariahkan harta kita dalam rangka membangun pondok pesantren Tahfiz Difabel di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Untuk itu kami persilakan kepada tim dari Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta untuk menjemput infak dan sedekah terbaik yang diberikan oleh para jamaah di Jakarta International Stadium. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi
Allah